pom. Ale dulu, santai. Nanti kalau masalah bersyukur, bersyukur. Santai dulu. Hei, itu boleh dulu. Saya ngomong mereka. Coba korona coba bantu kan. Kita juga punya kuasa hukum nanti gitu, nanti juga kan bisa bersama enak gitu loh. Kan gitu Pak, Bapak ngomong hukum kan, nanti kita juga punya kuasa hukum nanti gitu kan. Bantu bantu kan. Pak, kalau bilang hukum ya, saya hukum juga, baru masuk saya. Ya kayak gitu loh. Jadi, kita mau baik-baik aja gitu loh Pak. Intinya tadi, mengambilnya tidak terlalu paksa. Kita belum ada, belum ada tindakan eksekusi kendaraan Pak. Iya, belum ada pengambilan, Bapak, kita belum ada pengambilan kendaraan Pak. Kita datang, ibunya minta ke kantor Sinan, karena anak saya di sini. Bukan saya minta ke kantor Pak, mereka bilang. Terus tadi kan begini, kalau gitu kita selesaikan di kantor aja, jadi yang ada. Justru orang saya jelas, sekarang yang jelas kan. Yaudah, saya ini kan kantor Sinan sebagai pihak yang ibu tanda tangan kontrak di sini, dan kita arahkan jelas. Kecil, gitu loh. Karena saya dari pagi kan. Bapak jadi setelah di pelaku usaha loh Pak. Tolong mengakhir kasih dia. Kita hargai Pak, kita hargai Pak. Izin dulu begini ya. Kita hargai, kita hargai. Santai. Dari tadi pagi ibu ini sudah tidak ada di sini sama Pak. Kami ajak bicara, kami ajak diskusi, cari solusi. Ibu ini nggak ada tanggapan nggak? Kami kayak bicara sama patung. Mungkin stres kali Pak. Bukan stres, jangan langsung gitu Pak. Biar ibu jawab, jangan Bapak jawab. Kami masuk ke rumahnya pagi-pagi, kami sudah minta izin sama yang berwenang di sana di Pak Lingkungan. Pak Lingkungan sudah mengizinkan. Ibu datang ke sini juga tanpa paksa, abdran kesadaran sendiri. Ada orang yang berwenang. Oke, intinya tadi kalau saya ajak pulang boleh pulang. Terus kedua tidak ada paksaan. Jadi tidak usah terlalu debat panjang, jadi akhirnya emosi semua. Itu Pak, makanya kan sebagai abang, ya abang punya kerjaan, kita juga kerjaan kan. Di sini kita sama-sama. Intinya kan kita cari solusi yang terbaik bagaimana Bang? Karena aku nih, saya rasa saya gak perlu jelas banyak lah, kita yang udah kayak begini udah kesuasaan yang kenal lah, cerita jalan lah. Gitu loh. Apalagi ya